Angin marah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Rusi, Tuan Pak Ibu, Tuan Akhir, dan kepada semua Al-Ustam. Jadi Alhamdulillah kita pada malam ini ada nak bincang berkenaan dengan hadis yang ke-16. Dia ringkas hadis ni ringkas tapi penuh dengan cabaran. Marah tu sifat mazmumah. Lawan pada marah adalah sabar, sifat mahmudah, kan? Itu dua. Jadi kita naluri manusia, orang biasalah, kita orang awam, kita orang biasalah, sifat marah ni semua orang ada. Dia mesti ada, tak boleh. Kalau kita tengok sini, Rasulullah nasihatkan kita supaya kita jangan marah. Tetapi ada tempat dia. Bukan kata semua tempat kita tak boleh marah, tak boleh. Tak betul. Bila orang hentam Islam, kita kena marah. Bila orang kata hina Rasulullah, kita kena marah. Kita boleh biar. Itu biar kita salah. Kita boleh biar, kita tak boleh dengan lebay kita je, kita tak boleh dengan jubah kita je. Maksiat ke apa kita tak boleh. Itu kemurkaan Allah, itu mengundang kemurkaan Allah. Kita tak boleh nak diam. Mesti ada sifat marah itu kat situ. Ini tak boleh biar. Orang buat tak betul, tak betul daripada di mana? Daripada segi kalau dia melanggar fakta, melanggar peraturan, melanggar, kita kena marah. Kita tak boleh biarkan aja. Oh, beratlah benda itu. Jadi maknanya di sini, kalau kita tengok pada muka perenggan yang seterusnya, menunjukkan kepada larangan marah, artinya jangan marah kalau tidak ada sebab musabab. Itu tak boleh. Tak ada apa benda kita nak marah orang tak pasal apa, kan? Itu tak boleh. Tetapi jangan pula kita diam kalau kehormatan peribadi dan agama dihina dan dicerobohi orang. Itu yang poin yang paling besar kat sini. Lain poin saya tengok macam biasa. Ini yang poin yang paling besar sekali. Kalau kita, Islam dihina, Rasulullah dihina, kita nak diam, tak boleh. Itu tak betul. Kita tak apa? Tak betul. Kita nak sibuk dengan kita punya lebay, nak sibuk dengan kita punya dubah, nak biarkan Islam dihina, nak biarkan Rasulullah dihina, itu tak betul. Itu kena cek balik jubah dia, itu kena cek seruan dia balik besar di mana pun. Itu kena cek. Cuba juga kita. Kadang kita berjamaah, bukan kata semua tak boleh marah. Tak betul. Ada benda yang kita kena marah. Kalau benda tu tak selari dengan peraturan, tak selari dengan kita punya apa tu kaedah, kita kena marah. Kita ada sifat marah kat situ. Kita tak boleh diam, tengok, boleh. Pada sekali tak boleh. Sebab ada masa dia kita marah tu mesti kita kena ini. Mesti kita kena lahirkan kemarahan kita. Kemarahan kita kita kena lahirkan. Kita boleh biar. Kita tak boleh biar. Kita boleh diam ni semua. Tak ada bertentak. Kalau kita benda yang melanggar syariat, melanggar perintah Allah, apa ni, hina Islam, hina Rasulullah, kalau kita diam, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan Al-Quran, dah tentunya. Sebab Al-Quran subuh. Al-Quran suruh, hadis suruh, Nabi suruh, benda-benda ni suruh. Yang kita diam je, tak betul. Itu banyak tak betul dia. Jadi, dalam suasana sekarang, fenomena sekarang ni, maknanya kita mesti ada sifat tu, mesti ada. Sebab Allah apa ni campakkan sifat marah tu ada kepada pejuang-pejuang orang-orang mukmin. Campakkan sifat marah tu kepada orang mukmin. Sebab apa? Sebab apabila Islam tu dihina, Rasulullah dihina, maka sifat tu akan melahirkan yang dia tu benar-benar orang yang mukmin. Betul. Kita fikir. Kita fikir dia. Mesti ada sifat marah. Kita boleh diam. Sebab apa? Kalau kita biarkan, maka lagi rosaklah. Lagi rosak. Kalau kita biarkan, lagi rosak.
Anak-anak kita, contoh saya ni, orang banyak contoh juga, saya pun nak bagi contoh ni. Anak kita, habis dia main kotor, dia main apa semua, main ni semua, dia main api semua, kita nak diam. Tak boleh. Itu salah. Kita mesti ada sebab marah dengan dia. Hei, ni jangan. Ni berbahaya pada kau. Bagi dia takut. Sebab kita kena lahirkan sebab marah kita kepada dia, supaya dia takut. Jangan main api, jangan main pisau. Jangan main itu, jangan main ini. Boleh membinasakan dia, merosakkan dia. Tapi kalau dia mati, janganlah, tak boleh. Ini mati, tak boleh. Anak muda tak takut, orang tak takut. Tak takut. Kalau macam ni, kita tak gesa tentang apa ni, festa arak ni. Kalau kita puas, tak bertegas. Dia orang tak tipu dia. Di bagi tak ada sifat marah, tak ada sensitif langsung. Apa orang cakap sensitivity? Sensitivity. Kalau itu tak ada apa. Mana dalam bahasa lain tak peka. Kan? Bahasa itu bahasa lain tu pekelan. Tak peka, dia tak peka. Kita diam. Mana boleh? Tak boleh. Itu salah. Sebab kat sini sifat sini, satu sifat ada yang sifat marah tu, yang marah yang macam mana. Itu dia kata sini, yang dalam ni keterangan daripada hadis ni, kalau marah tak ada sebab musabab, itu haram. Itu salah. Itu salah. Kalau marah yang tak ada sebab musabab, itu haram. Itu salah. Tak pergi. Tak apa, tak apa, tak pasal-pasal. Kau pergi marah orang, buat apa? Salah sikit. Benda tu mana sikit boleh settle. Nak marah, nak marah, marah, sampai nak berbunuh, nak bertikam. Itu yang tak apa? Tak betul. Tak sikit. Tapi undang-undang sekarang ni, kita dah ada susah sikit. Sebab kita contoh tu lagi. Yang masa orang apa ni, penjayaan masuk dalam rumah dia, menceroboh rumah dia. Tapi kita kalau Islam, kena marah mempertahankan hak kita. Rumah tangga kita, anak isteri kita, harta benda kita kena ketahan, kena pertahankan. Tetapi bila kita buat tindakan, nak kata apa tu, ajal dia dah mati dia dengan kita. Kita pasal dia tu. Kita pula dia pula yang kena. Buat apa? Islam tak jalan. Islam tak dapat bela. Orang-orang yang tak jalankan, tak dapat bela. Kalau dia jalankan ustaz, dia boleh hujah dengan apa hakim yang hujah. Sekarang ni, dia masuk dalam kawasan rumah kita, mempertahankan harta benda kita, mempertahankan anak isteri kita, mempertahankan keluarga kita. Itu memang kita ada hak untuk kita lepaskan. Kita boleh lepaskan diri. Yang tak boleh macam-macam. Kita tengok banyak kes-kes ni. Banyak-banyak kes ni yang orang mesti bertahankan diri dia, dia yang kena balik. Kan? Buat apa itu? Dia sebab pasal kita ni marah pasal tu. Cuma kita duduk dia diam ni, orang tak kacau, kita nak marah ke? Bodoh kan? Kan? Kita duduk diam ni, kan? Duduknya. Tapi tiba-tiba orang datang, marah. Tak betul lah. Kan? Tak ada sebab pun siapa. Cuba kalau misalkan kata, tak ada apa benda sebab kita tak ada lahir benda tu. Sebab marah pun tak lahir. Tak keluar. Tapi sekolah kan, kalau misalnya kata orang memaksa kita, dia buat benda yang ni, itu memang dilahirkan marah kan. Itulah yang poin yang saya nampak sekali, yang paling besar ini, yang saya tengok begitu. Buat dia kata itu menunjukkan keberarangan marah, artinya jangan marah kita kalau tidak ada sebab musabab. Tetapi janganlah pula kita diam kalau kehormatan peribadi dan agama dihina dan dicerobohi dan dicerca oleh yang dicerca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu memang lepas utama. Tidak tak guna kita lepas ni. Tak lepas apa kan? Apa? Pasal hati kita dan sifat tu yang ada pada naluri orang lepas untuk kita menegakkan negara Islam. Sebab apa? Dia kita marah dia pasal dia tak ikut dia, tak jalankan hukum Islam. Pasal kita marah dia, dia tak tegakkan negara Islam. Dan pasal kita marah dia tak menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi marah kita bukan apa ni, bukan cara yang kekerasan atau kan. Itu kita marah kita cara kita ada cara. Kan? Jadi insya-Allah itulah sedikit yang saya dapat apa tu. Sampaikan dalam apa tu, dalam ayat daripada hadis yang ke-16 ni. Jadi insya-Allah, insya-Allah. Thank you.